guys, kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Teman-teman lihat di depan ada Fuso Factor terbaru, modifikasinya juga hedon guys. Ini ada update lagi dari Om Yudhistira Baskoro, ada terpal, muatan ya, aksesoris pelindung, bumper dan lain-lain guys. Kalau teman-teman penasaran dengan mod ini bisa beli sama Om Yudhistira Baskoro ya, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan ini dia salah satu aksesoris pada update kali ini guys. Kita mau pakai pelindung full kayak gini, lampu belakang pakai lampu Innova Reborn ini ya, juga bisa custom lampu kabut ya atau lampu bug nih di pinggir-pinggir ini, bisa dipasang banyak atau seperti aku nih masangnya beberapa doang guys. Kemudian bumpernya ini ada bumper barong guys ya, kalau aku sih bilangnya bumper barong nih karena nih mukanya atau face-nya lebar banget guys, dan truknya terlihat ceper nih. Waduh, di belakang mengantri gara-gara kita mereview truknya nih. Kita mereview sekilas saja guys. Come on guys. Oke, tuh truk tetap sudah melaju, dia bermuatan dua truk guys. Tentunya di sini juga ada strobo guys ya. Nah, ini ada dua pilihan strobo. Cuman kita pakai yang ini. Kemudian untuk ban juga banyak pilihan guys, ada tiga atau berapa tadi ya. Yo, let's go guys, kita berangkat. Nah, untuk interiornya nih, sambil kita jalan guys. Interiornya ini banyak banget pilihannya, ada yang model hitam putih atau standaran gitu guys ya. Ada juga yang kayu kayak gini. Ini aku pakai motif kayu. Ada juga yang macam-macam dah. Nanti teman-teman cobain sendiri. Wih, suaranya juga mantap coy. Suara mesinnya juga mantap ya, sangat-sangat detail. Klaksonnya nyala. Ada dua klakson angin juga nih guys ya. Untuk aksesoris interiornya aku nggak banyak pasang guys, ya cuma pasang bandul itu doang ya, yang di depan itu. Oh, sayang coy. Tapi ini overall udah banyak banget update-nya guys, dan truknya jadi terlihat lebih ganteng. Pakai 220 HP atau berapa tadi ini? Ini kan udah lumayan kenceng ya. Dipakai buat ngeblong-ngeblong di sini udah oke nih. Kita goyang dikit. Nah, ini kita nggak punya suspensi empuknya guys untuk Fuso Factor ini. Dari juga ada banyak pilihan tadi, mulai dari yang standar, jadul, lengkap dah pokok setirnya. Body-body juga guys ya. Body bumper pelindung juga banyak. Hanya saja kita nggak punya ini guys, suspensi empuk untuk Fuso ini guys. Ini steeringnya udah modern banget ya, kayak steering-steering truk-truk baru Scania atau DAF ya guys. Nah, terpalnya juga banyak tadi guys, warna kuning, warna hitam ya. Kebetulan aku pilih yang warna hijau Tosca ini ya, kelihatannya kalem gitu guys. Wih, rem tangan juga aktif nih ya, atau engine brake. Hati-hati, Pak Sopir ini ada truk tanki ngacir banget ini. Waduh. Lampu sen juga nyala nih. Oh ya, lampu utama nyala nggak nih? Oh nyala ya. Mantap dah pokoknya guys. Tuh manual ini guys, kita tidak punya yang matic. Gasoy. Dari mana tadi kita nih? Salatiga ya. Salatiga di map Venturas guys. Ini nggak tahu bisa dipasang tail light atau enggak ya, cuman kita tadi lupa sih ngecek mas slot-slot di atasnya itu, di atas kabin, apakah bisa dipasang tail light. Next mungkin kita coba ya. Sebenarnya aku pingin banget truk ini ada varian dump truck-nya guys, tapi kayaknya tadi nggak ada ya varian dump truck. Ada tronton ya,
sasis pendek, traktor juga ada. Mau pilihan bak wings box juga ada guys. Ya, itu udah include sama livery-nya. Untuk harganya sekarang berapa ya? Ini aku udah beli lama banget guys. Mulai dari versi gratisnya sampai ada update batch 2 sekarang ini guys. Ini taman apa coy? Uin salah 3 coy. Ini kita praksin ya nih. Uin ini guys. Nah ini kita pakai suspensi fisik, hanya kabinnya yang goyang-goyang guys. Sasisnya nggak ikut goyang nih kalau dioleng ini. Jadi kayak gitu guys. Tapi buat mejeng-mejeng nongkrong nih tempat-tempat yang estetik nih, truk ini wah cocok ya. Nggak kalah saing sama mobil-mobil muda guys. Cek dulu bensin masih banyak nggak nih, solar nih guys. Ya masih lumayan ya, full ya. Ini apa nih guys? Lurus ya, nggak bisa ke kiri. Ini mobil apa nih? Kenceng abis. Kita gaskan coy. Berapa limitnya nih guys? Larinya busuk ini guys. Mantap ya raungan mesinnya guys. Kerasa banget ini nada-nada mesin fusonya guys. Sampai limit merah nih, kita gas terus, gejek nih gigi 3 nih. Gigi 3 sampai 100 gak dia nih. Kita pilih transmisi atau persnelengnya sampai gigi 6 ya. Meskipun ada pilihan sampai gigi 12. Lebih enak pakai yang gigi 6 ya, biar nggak capek ngoper nih guys. Hampir 100 ya gigi 3 ya, kita masih bisa ngegas nih. Ini jalur luas ya, kita mentokin 100 gigi 3, 100 ya, dapat ya 100 guys ya, udah merah limit. Harusnya sih bisa nih 120 truk ini. 100 ke atas agak berat ini. Tapi udah bisa mengejar truk Scania ini guys. Scania atau Volvo ini? Volvo ya. Gila kenceng banget guys. Naiknya lama banget nih, dari 100 ke 120. Berat ini guys. Kan ini kalau udah segini. Wow. Masih stay di 100, nggak nambah-nambah guys. Oh my god, nggak bisa naik lagi guys. Wah, aduh mati sampai guys. Main kenceng ya nih truk ya. Lanjut dikit guys. Oh, hijau. Cepet nih guys ya, rata-rata lari di sini guys. Wih, sudah rumah makan di sini guys. Tapi kita lanjut aja dulu dah ya. Belum saatnya untuk berhenti guys. Nanti kita cari jalur yang tepat untuk berhenti. Kita gas dulu coy. Ini lumayan panjang juga ya bak tronton ini guys. Sekitar 11 meteran mungkin guys, atau 9 ya. 9 mungkin guys ya. Tapi ini terpalnya lewat coy. Kira-kira ini muatan apa guys? Boyolali coy, gas. Pasangin pelek tuh mungkin bagus ini. Tapi kita harus ganti ban, nggak bisa pakai ban bawaan fuso ini. Lekrum kita banyak yang masuk ke dalam ya. Jadi kalau dipakein itu fuso kita agak ramping jadi guys, JDM punya jadi ini. ngantri juga di sini. Tempat nongkrongnya asik juga coy.
tapi dilarang merokok, guys. Bagi sopir perokok nggak boleh di situ. Nah, ini tempat-tempat truk parkir di situ ya. Ini mendekati jalur rawan kecelakaan itu berarti nih, guys. Di mana nama itu? Lupa aku. Kita cek dulu nih lokasinya. Kecandran, guys. Kecandran namanya. Dari Kecandran kita gas lagi. Ini ayam-ayam kenapa banyak banget di pinggir jalan ini? Gila, ada orang iseng diambil, guys. Dibakar tuh ayamnya. Jadi pecel ayam dia. Surakarta. OTW, guys. Kita tengok dari belakang nih, bokong ini. Awas, wuling. Hati-hati, wuling. Ya, wuling jangan berambisi untuk overtake ya. Musuh kita bermuatan berat ini. Nah, ini rame nih. Ini rame, guys, tempat ini, guys. Ada banner set Palestina. Parkir-parkir truk juga di sini banyak nih. Ambil jalur kanan aja, guys. Kita agak kencengan dikit nih. Gigi berapa nih? Gigi 5. Ini melempem, guys. Gigi 5, guys. Nggak bisa naik nih. Harus di turunan ini mungkin bisa naik nih. Capek maksimal berarti, guys. Selama perjalanan kita tadi, gigi 4 bisa cepet malahan, guys. Gigi 5 100 lebih dikit lah. Mau ke 120 susah banget. Tapi napasnya lumayan panjang kalau kita betot tadi nih. Ambil kiri aja dah. Ini truk kita udah nggak bisa kenceng lagi. Mungkin faktor muatan, guys, dan horsepower engine yang kita pilih ya. Kalau mau kenceng-kenceng, nanti ada mesin yang lebih kenceng. Tadi ada 640 HP, guys. Cuman suaranya nggak keluar ya di truk ini. Dia bisu hanya suara klakson doang yang berfungsi sama suara mundur ini, guys. Ngomong-ngomong, ini ada airbagnya nggak nih, guys? Ini apa tulisan aja nih, guys? Artinya ada ya. Steering juga ada tombol-tombolnya nih. Tarik, Bang. Gila, coy. Wush. Suhu mesinnya ini, guys, sangat-sangat realistis. Ada tulisan YNX Gamingnya di sini, guys. Mantap juga ini. Gasoy. Oh, emang berat muatan kita nih, guys. Santuy saja lah di sini. Wih, tapi nih pohon-pohonnya yahdu banget, guys. Ya, buat nongki-nongki di sini nih. Kalau truk kita panasan bisa berhenti di sini, guys. Cek air radiator. Kayaknya memang udah panas di sini, guys, dari tadi kita betot. Nanti kita cari tempat berhenti sambil kita cek ban ya. Ini tarikan pusu kita udah mulai loyo nih. Udah lewat nih Kecandran, guys. Nah, udah sampai Dukuh ya. Nah, ini nih. Depan. Tadi kita berangkat start di dekat Salatiga sesudah tambal ban tadi ya. Ini kita mau mampir di depan, kayaknya ada tambal ban nih. Tambal ban atau bengkel nih, gak tau dah. Sepertinya tambal ban, guys. Mampir dulu, guys. Ini ada rambu-rambu geronjongan, guys, atau turunan ya. Ramai banget di depan parkir itu. Kita cek dulu, guys. Sepertinya ban-ban aman, guys ya, tidak ada masalah ya. Nah, kita perlu lanjut lagi. Di sini tempatnya agak
sedikit rawan di depan ada kecelakaan guys, jadi kita perlu geser ya. Gas, say. Awas, hati-hati rame. Yo, masuk. Sabar dulu, say. Aduh. Ada kecelakaan bus, say. Emang daerah ini rawan kecelakaan, guys. Ya guys, ada bus Rosalia itu ya. Aduh. Lanjut coy, kita cari. Waduh, L300 motong. Hati-hati dump truck, jangan ke susu. Ngeri guys jalur ini guys. Sopir-sopir pada nekat overtake. Kita nggak mau kalah guys ya. Kok kita ini muda guys, jangan sampai kalah dengan yang muda-muda juga nih. Hajar pokoknya gaspol coy. Bisa kenceng juga guys. Kanan coy. Woi, ini nggak benar ini. Nggak benar ini Avanza nih. Tempong, 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 tempong. Avanza main motong-motong aja guys. Kita udah kasih lampu sen guys. Kacau deh nih. Check map guys. Dah, sudah sampai di Kumpul Rejo. Kita stay di Kumpul Rejo saja guys ya. Mau lanjut sudah sore. Jam berapa nih? Jam 17. Kurang lebih jam 5 guys. Cari tempat yang ada warungnya guys, biar bisa makan lontong guys. Aduh. Tapi di kiri gak ada guys. Sebelah kanan adanya guys. Ini juga remang-remang coy. Ya agak-agak ngeri di sini guys. Tapi guys ya, adanya hotel di sini malah nih, hotel family guys. Gak mungkin lah nih kita masuk ke hotel. Habis uang jalan kita nanti guys. Aduh guys, pinggang udah mulai encok nih. Sabar Avanza, kita mau ambil kiri. Nah, biarkan bus-bus dan mobil-mobil duluan dah. Kita tetap santai guys. Belum ada juga nih rumah makan di sini. Kita cari persimpangan guys. Ini kok persimpangan, persinggahan. Cari persinggahan yang bagus guys. Tapi kayaknya dekat-dekat sini ada tempat yang bagus nih. Apa ini guys ya? Oh iya nih guys. Ini tempat dulu kita berhenti ya guys. Bener gak sih guys? Iya nih. Taman Kota Salatiga coy. Apa mampir di sini aja guys ya? Ah, sini aja lah. Jarang-jarang truk mampir sini. Gak ada nih truk yang mampir kayak gini nih di taman-taman kayak gini guys. Aku mau putar balik nih. Awas. Parkir sini aja gak apa-apa guys. Lurus guys, lurus guys. Biar motor-motor ini nanti gak bisa keluar. Up. Oke, baiklah teman-teman, kita parkirkan di sini saja truknya dan kita lanjutkan lagi di next video guys. Jangan lupa nonton video sebelumnya, ada challenge beberapa dump truck melewati jembatan ekstrim. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.